Let's see what happen, teman-teman. Oke, let's go. Nah, ada suara buka pintu, guys. Oh my god, ternyata. Yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Roblox lagi, teman-teman. Oke, jadi hari ini teman-teman gua akan bermain game namanya adalah The Mirror. Oke, ya. Banyak-banyak yang request game The Mirror ini, teman-teman, pas di live streaming, dan gua berjanji akan nge-record game ini, teman-teman. So, hari ini gua akan bermain The Mirror, teman-teman. By the way, kata-kata orang-orang sih ini game horror ya, guys, ya. Cuma ya I don't know, guys, bagi gua sih gak ada yang serem di Roblox, guys, menurut gua tuh, ya. Jadi menurut gue tuh gak ada game yang horror lah di Roblox itu, gak ada yang serem gitu lah. Easy bro, easy bro. Gak ada game yang horror di Roblox tuh, gak ada yang serem, guys. Gak ada yang serem, oke? Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita coba lah. Apa sih ini The Mirror nih? Aduh, ada apa-apanya nih. Gue tambahin headset, teman-teman, ya. Gue tambahin headset ya kan. Waduh, apa lo game The Mirror? Aduh, gak ada horror lah, guys. Gak usah takut, ya. Ayo kita langsung coba aja game The Mirror-nya. Langsung kita jump ke dalam game ya, guys, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di dalam game-nya. Tulisannya adalah notice. This game may contain that could cause discomfort and or seizures for those with epilepsy. Apa itu? It should also be not that this game is more of an interactive experience, and as such, certain people may not find it much fun. Oke. Jadi di game ini kalian dengar back soundnya, guys. Back soundnya itu udah lumayan serem ya, teman-teman. Tapi nggak serem, guys. Cuma back sound. Ingat, cuma back sound ya. Jadi ini mungkin gamenya nggak bakal bikin nyaman, teman-teman, katanya. Dan kebanyakan orang pasti tidak akan menemukan kesenangan di sini. Iyalah, ini game horror. Oke, okay, I understand. Langsung aja kita masuk ke dalam game. Kita lihat. Oke, okay. By the way, kita udah di sebuah ruangan. Dan di depan kita ada kaca, teman-teman. Dan look at this. So ganteng. Karakter gue ganteng banget, teman-teman. Gila dah. Wuh, kece sekali. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kita bisa. Oke. By the way, ini soundnya seberapa ya? Okay lah, segini lah. Okay lah ya. Nah, okay. Di sebelah sini ada CCTV, ada mirror. Okay. Get closer. Okay. Hello, Vince Alvin. You? Yes. I know. I'm so handsome. Haha, ganteng sekali gue, guys. Oke. Bentar, ini The Mirror You, oke. Okay. Kita baca dulu, teman-teman. Reminder, flip the switch to dim the light. Oke. It dimly lit room. Stare at self in mirror for a long period of time. Report any visual or auditory abnormalities. Oke. Kalau kalian nemu visual atau ada yang sesuatu yang aneh di dalam game ini, langsung di report aja, teman-teman, supaya orang yang bikin game ini tahu ada masalah apa di game ini. Oke, okay? Langsung aja kita dim the light. Oke, okay? Kita matiin. Oke, okay, let's see. Tetap ganteng gua. Oke. Sekarang kita keluar. Oke, okay, kita lift. By the way, gua. Oke, hilang. Oke, guys, hilang. By the way, kita udah keluar. Oke. Yep. What? Is anything alright? Wait. Okay. What, man? Can I go outside? No? Okay. What? Okay. What is it? Ada apa, teman-teman? Bisa keluar sekarang? Belum bisa keluar, guys. Belum bisa keluar. Oke, tetap ganteng. Meskipun mati lampu, tetap ganteng. Bentar. Ini kita harus kemana ya, teman-teman, by the way ya? Kita nggak bisa keluar, guys. Hello? Can I go outside? Hello? Oke, ini kan judulnya The Mirror ya, guys, ya. Berarti ada hubungannya sama kaca-kaca ini, teman-teman. Nah, sekarang masalahnya kacanya buat apa ya? Gua klik kanan, klik kiri juga enggak ada apa-apa, guys, di sini.
Terus apa yang serem guys di sini guys? Wait. Flip the switch to dim the light. Okay. In dimly lit room, stare at self at in mirror for a long period of. Oh, kita disuruh gini aja di kaca guys. Kita disuruh di kaca gini terus teman-teman. Untuk waktu yang agak panjang katanya. Oke, okay. Let's see what happen. Kita tunggu ya. Oke, okay, karakter gua semakin ganteng sekarang. By the way, tidak ada apa-apa. Oke, okay. Coba kita tunggu. A few inches later. Oke, okay, kita tunggu, masih tunggu. A few moments later. Masih menunggu. Tidak ada apa-apa. Hanya background back soundnya saja yang hengeng-hengeng gitu teman-teman. Tapi tidak ada apa-apa di dalam gamenya. Tidak ada jump scare dan sebagainya. Udah cukup lama gue menunggu di depan kaca teman-teman, by the way. Dan still nothing happen. Apa tanya harusnya pintunya jangan dibuka ya guys ya. Jujur gue gak tahu ini jalan ceritanya kayak gimana. Dan gue belum pernah nonton video siapapun yang main The Mirror. Karena gue pengen record sendiri teman-teman. Gue pengen tahu sendiri. Makanya gue gak nonton. Jadi maafkan gue kalau ada cerita yang lewat atau mungkin ada sesuatu yang gue lewati sehingga tidak terjadi apa-apa di sini. Oke, okay, gini aja teman-teman. Daripada kita tunggu lama ya, kita coba satu sesi lagi. Kita coba sekali lagi. Kali ini kita tidak akan keluar dari sini. Habis kita matiin ini, kita langsung berdiri di depan pintu coba. Di depan kaca ya. Soalnya tadi tulisannya flip the switch to dim the light in dim lit room. Stare at self in mirror for a long period of time. Jadi habis matiin ini kita jangan keluar. Kita di sini aja tungguin terus untuk waktu yang panjang. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, okay? Yuk kita ulangi ya teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman sekarang gue udah di dalam gamenya lagi teman-teman. Oke, okay? Langsung aja kita mulai. Get closer, it's you. Oke, okay? Langsung aja kita matiin ini. Langsung kita berdiri di depan kaca ya. Oke, okay? 1, 2, 3, let's go. Terus kita berdiri di depan kaca. Nah ini lebih serem guys. Ini lebih gelap soalnya ya. Oke, okay. Kita coba berdiri di sini untuk period yang sangat lama. Oke, okay, kita coba ya. Let's see what happened, teman-teman. Oke, okay, let's go. Nah, ada suara buka pintu, guys. Oh my god, ternyata. What is happening? Is anyone in my behind? Ada seseorang di belakang gua kah? Oh, I hear something. Okay, I hear something. Oh, I hear something, guys. No, what is that? What is that, guys? What is that, guys? What the hell? What the hell? What happened with my face? Muka gua kayak... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, gak serem guys, ingat gak serem ini. Ingat ya teman-teman, ini gak serem teman-teman. Gak ada jump scare ya kok ini kok. Ini biasa aja teman-teman. Oke, semakin dekat suaranya guys. Boom. Semakin dekat bung suaranya bung. Ada musik, Bung. Semakin kenceng teman-teman, suaranya semakin kenceng, guys. Oh my god. What is that? Oh, merah, 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 merah. Oke. Okay. Oke, okay, merah. Oke, okay, merah. Wow, oke, okay, gerak-gerak semua. Gerak-gerak semua. Gerak-gerak semua, guys. Gerak-gerak semua. Oke, okay, merah semua. Oke, okay. What is happening? Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi guys? No! No, what is that? What is that?
Siapa itu? Cheater kah itu? Cheater guys, ada cheater guys, terbang-terbang. Wow, The Flash kah? The Flash? Is that you, The Flash? No. Is that you, The Flash? Wow, what is that? Dari bawah guys. Siapa itu? Wow, siapa itu guys? Itu kayak bayangan gua sendiri coy. Kayak bayangan gua sendiri, gila. What is that? Wow, wow, wow. Oh my god. Behind me. No. What is that, bro? Okay. Is that done? Udah selesai? What is that? Man? Udah kah? Tuh di belakang gua ada seseorang, guys. Gua kalau gerak dikit mati gak nih? Coba ya. Saya gerak ya. Di kaca ini udah kebuka loh pintunya, tapi di sini belum kebuka guys. Dan di bawah tengah itu ada sesuatu, teman-teman. Oke. Okay. Nothing happen. Oke, okay, ceritanya bayangan gua sih jadi setan ya. Bayangan gua ya. Tapi di sini enggak ada, guys. Nyalain dah. Enggak bisa ya? Oi man, hey, can we be friend? Bolehkah kita jadi teman? Hey, man, ya kita jadi teman aja ya, oke? Okay. Aduh, udahlah, keluarlah. Aduh, nggak bisa keluar loh guys. Waduh, nggak bisa keluar coy. Udahkah ini guys? Man, tolong, help me bro. Where are you? Tolong. No. Gak bisa kah? Gak bisa ya. Oke, okay. Nothing happen guys. But I think it's done. Menurut gue ini udah selesai sih. Cuma gue gak tahu coy. Nothing happen lagi teman-teman. Udah ada lagi. Apa kayak gini doang ya teman-teman ya? Waduh. Wah, mungkin kayak gini doang sih guys. Wow. Oke, okay, sambil kita closing, kita tunggu di depan kaca. Siapa tahu ada lagi, teman-teman. Soalnya ini gue gak bisa keluar lagi, teman-teman. Ini gue gak bisa keluar, serius. Dah, nah, kan gak bisa keluar kan. Ini juga gak bisa dinyalain lagi. Dan kayaknya menurut gue udah selesai. Kita berdiri di samping teman kita aja, coy. Oke, okay. Aduh, oke, okay, teman-teman. Mungkin emang videonya segini. Mungkin ceritanya emang segini, guys. Ternyata tadi di awal gue salah ya. Kenapa gue langsung buka pintu, teman-teman. Dan nothing happen, tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan akhirnya gue ulangi lagi, setelah dimatiin lampunya, kita disuruh berdiri di depan kaca terus dan ada sesuatu yang terjadi. Tadi, by the way, gue kena jump scare sekali, teman-teman. Aduh, kena jump scare sekali loh gue loh. Gue tahu itu tiba-tiba tuh kayak ada bayangan di belakang naik, terus ada suara dung gitu, gue kaget. Ini kenceng banget di headset, ini kenceng banget guys, suaranya gila. Aduh, ini nothing happen sih, menurut gue udah kayak gini doang sih. Bayangan gue hitam gitu, keren juga guys. Aduh, oke teman-teman. Mungkin video The Mirror ini menurut gue dari ceritanya sih is okay guys ya. Jadi singkat ceritanya sih bagus untuk masalah jump scare dan suasananya dapet teman-teman, dapet horornya tuh dapet guys. Soalnya apa, back soundnya yang bikin serem teman-teman, back soundnya itu bikin serem dan dia ada sedikit jump scare di tengah tadi, deng gitu tuh juga bikin orang bakal penasaran. Wah, kedepannya kayaknya bakal ada jump scare lagi dan ternyata tidak ada teman-teman, cuma ada bayangan apa, bayangan tadi dari belakang itu pindah-pindah dan back soundnya doang yang bikin serem. Dah, gua dari tadi cuma nungguin jump scare-nya ini kok nggak ada, ternyata emang nggak ada guys. Jump scare cuma sekali doang, tapi menurut gua is okay ya, semuanya dia udah ada jump scare-nya di tengah tadi, udah good banget. Oke, okay, keren juga ini untuk cerita The Mirror. Jadi ceritanya cuma kayak kita tuh nggak tahu ya, gua nggak begitu ngerti sama ceritanya, jalan ceritanya. Cuma menurut gua sih kayaknya
si guanya ini terstuck di kaca, teman-teman. Jadi bayangan gua tuh stuck di kaca gitu loh. Jadi gua tuh terjebak di sini tuh selamanya gitu loh. Di ruangan ini tuh selamanya, guys. Di ruangan ini selamanya terjebak. Oke, 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 oke. Good, 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 good. Oke, oke. Makasih loh untuk jump scare sekalinya. Aduh ya. Udah sombong gua di awal ya kan, enggak serem ya kena jump scare sekali malah. Aduh, biasa. Oke, okay guys, mungkin cukup video kali ini, teman-teman. Ditunggu next videonya. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe juga, teman-teman. Oke, okay? I will see you in the next video. Remember, stay cool and always be a gamer. Bye-bye, see you guys semuanya. Dadah.